Untuk menambahkan klasifikasi kerja yang baru, pergi ke Settings dan pilih Job Classification. Di sini anda boleh melihat senarai klasifikasi kerja yang ada dalam syarikat anda. Tekan butang Add untuk menambahkan klasifikasi kerja yang baru. Masukkan maklumat klasifikasi kerja tersebut dan seterusnya tekan butang Save. Tekan butang Back to List untuk kembali ke senarai klasifikasi kerja. Di sini anda boleh lihat klasifikasi kerja yang baru ditambahkan dalam syarikat anda. Untuk melakukan sebarang modifikasi, tekan Edit. Seterusnya, tekan butang Save. Tekan butang Back to List untuk kembali ke senarai. Untuk memadamkan data, tekan butang Delete. Ini akan memadamkan data tersebut dari syarikat anda. Data tersebut hanya boleh dipadam sekiranya ia masih belum digunakan. Sekian, terima kasih.